Wa dzakara Sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas nafa'allahu bih annahu kana rajulun min awliya'illahi ta'ala yuttahamu bil fitri fi Ramadan. Al-Imam Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyebutkan ada seorang wali yang dicela gara-gara enggak puasa pada bulan Ramadan. Fa'arada ba'dun nas ayyakhtabirah. Ada sebagian orang yang mau menguji dia. Faja'a ilaihi hina halla hilal Ramadan. Datang ke rumahnya ketika datang hilal bulan Ramadan. Wa talaba minhu ayyakuna indahu hatta yanqadi syahrul Ramadan. Orang tersebut minta izin pengen tinggal di rumah wali tersebut sampai bulan Ramadan habis. Maksudnya pengen melihat orang ini puasa apa enggak. Fa'ajabahu ila dhalik. Silakan, enggak apa-apa tinggal di sini. Wa syarata 'alaihi syekh ayyakuna ma'ahu fi khalwati wahdahu. Kemudian wali tersebut, syekh tersebut memberi syarat. Nanti kalau mau nemenin di khalwah cukup berdua saja. Fasama awal yamin min Ramadan. Bulan Ramadan masuk puasa. Warumiya midfa'a iftaril balad wa aftar. Dia berbuka. Fasama yaumutsani warumiya midfa'a iftar wa aftar. Hakadha marat alaihi ma 30 yawman. Yasuman kulla yawm. Jadi setiap hari ketemu puasa, puasa, puasa. Hatta dakala syawal warumiya midfa'a id. Sampai datang bulan syawal, sampai terdengar suara dentuman tanda Idul Fitri. Faqala li syekh al-an in qadha Ramadan wa uridul khuruj. Sekarang Ramadan sudah habis, saya mau pulang. Terkenal gak pernah puasa. Ada orang pengen menguji, bener apa enggak omongan orang, katanya wali ini gak pernah puasa. Akhirnya didatangin, pamit, saya pengen nginep di sini selama Ramadan dan saya pengen selalu bersama jenengan, diizinkan. Ternyata selama Ramadan di situ 30 hari puasa terus orangnya. Syekh tadi keluar dari rumahnya wali. Faqala, kemudian syekh tadi dikasih tahu. Fakana idza marra bi ahadin bada'ahu bitta'niyah bil ain. Ketika keluar dari rumahnya wali tersebut, ketemu orang yang pertama kali mengucapkan selamat Idul Fitri, ya wali yang tadi diduga enggak pernah puasa tadi. Faqila lahu, kalau kemudian dikasih tahu, ya syekh, kalau kamu mau nurutin kita, junun, gila nanti jadi. Udah enggak usah terlalu dipikirkan. Kaifa tuhniuna bil id wa nahnu bi awwati la bi awwali lailatin min Ramadan? Bagaimana mungkin kau mengucapkan selamat id sementara kita masih di awal Ramadan? Qal kaifa wa ana sumtu Ramadan akulah. Bagaimana mungkin ini awal Ramadan, orang saya juga puasa Ramadan penuh. Jadi suasana di dalam rumahnya wali itu dengan suasana di luar berbeda. Ya. Jadi ketika kan ada orang dikenal sebagai wali, tapi terkenalnya tidak pernah puasa. Ada orang yang pengen membuktikan omongan orang ini benar apa tidak. Datanglah dia ke rumahnya menjelang Ramadan. Misalnya besok atau lusa Ramadan dia datang ke rumahnya wali. Pengen tahu benar apa enggak dia berpuasa, minta izin. Saya nginep di rumah sini boleh apa enggak? Silahkan. Saya selalu dekat dengan engkau selama satu bulan, boleh enggak? Silahkan. Selama Ramadan bareng terus. Sahur bareng, buka bareng. Setiap buka dengar suara. Bukan kalau di timur tengah gitu, tanda maghrib itu madhaf ya namanya. Buka. Terakhir dentumannya berkali-kali. Dom-dom tanda lebaran. Nah, ya kan? Karena sudah habis 30 hari Ramadan, dia izin mau pulang. Sampai di luar ada yang mengucapkan selamat Idul Fitri karena sudah selesai Ramadan, dia puasa di dalam rumah. Tapi ternyata di luar baru masuk awal Ramadan. Jadi artinya apa? Waktu antara di rumah sini dengan di luar bisa dibikin berbeda.